Aponik, semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi sedikit tips mengenai bagaimana cara mengendalikan hama tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita. Bagi setiap pembudidaya cabai dimanapun berada, kita pasti pernah mengalami yang namanya tanaman cabai diserang hama. Dan hama yang biasa menyerang cabai kita itu adalah terdiri dari jenis kutu-kutuan, tungau, dan yang biasa mengikut itu adalah semut. Nah, untuk dampak yang diakibatkan dari serangan hama yang menyerang cabai itu adalah itu biasa terlihat dengan adanya cabai keriting pada bagian pucuk tanaman atau pada daun muda pada tanaman cabai kita. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat langsung ke tanaman saya, hama apa saja yang sering menyerang pada tanaman cabai kita. Nah, ini adalah jenis hama yang menyerang bagian pucuk tanaman cabai yang mengakibatkan daun pada bagian pucuk cabai ini menjadi keriting. Dan ini kalau dibiarkan berlarut-larut, maka tanaman cabai ini akan menjadi tidak berproduksi lagi dalam proses menghasilkan buah. Nah, bisa dilihat di sini, pucuk tanaman cabai yang diserang oleh hama ini mengakibatkan bunga yang nantinya akan menghasilkan buah ini akan menjadi mati. Nah, pada tanaman cabai saya yang lain juga di sini sudah ada yang terserang hama, dan jika dibiarkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini akan mengakibatkan kegagalan atau keterlambatan dalam proses produksi buah. Karena hama yang menyerang ini akan menyisap cairan dari tanaman, yang akhirnya nanti menjadikan tanaman menjadi keriting dan menghambat proses pertumbuhnya perkembangan bunga dan pucuk pada tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita ini. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan racun kimia untuk membasmi hama ini sangat gampang sekali. Karena racun kimia untuk membasmi hama pada tanaman cabai ini sudah banyak dijual di toko-toko pertanian terdekat. Tapi dikarenakan karena kita menanam ini di sekitar rumah dan hasil produksinya ini akan kita konsumsi sendiri, maka sebaiknya kita menggunakan cara yang organik dalam proses pembasmian hama yang ada pada tanaman cabai kita ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini ada hama aphids dan tungau, yang mana hama-hama ini akan mengeluarkan embun madu yang sangat disukai oleh semut, sehingga setiap terjadi serangan hama ini terhadap tanaman cabai itu ditandai dengan adanya gerombolan semut yang juga menyerang tanaman cabai kita. Karena embun madu ini sangat disukai oleh semut, dan yang mana embun madu ini menjadi santapan yang sangat renyah bagi semut. Nah, pada tanaman cabai saya yang lain, ini juga ada yang terserang hama. Dan di sini ada berbagai macam hama yang menyerang tanaman cabai saya. Nah, di sini ada hama aphids, thrips, dan juga tungau. Tungau ini di sini terdiri dari tungau kuning dan tungau merah yang menyerang tanaman cabai saya. Nah, ini kalau dibiarkan larut-larut, ini akan mengakibatkan kerusakan yang sangat parah pada tanaman cabai, yang akhirnya nanti akan mengganggu proses produksi buah pada tanaman cabai. Nah, walaupun di sini terlihat tanaman cabai saya ini berbuah dengan lebat, tetapi jika hama ini dibiarkan, seperti sudah saya katakan tadi, ini bisa mengakibatkan penurunan produksi pada tanaman cabai dan akhirnya nanti bisa menyebabkan cabai berhenti berproduksi. Nah, ini adalah yang merah ini jenis tungau merah, yang kuning ini adalah jenis tungau kuning. Nah, jadi seperti inilah jadinya jika tanaman cabai dibiarkan begitu saja terserang hama dan mengakibatkan daun keriting pada pucuk tanaman serta pada daun muda, yang akhirnya nanti ini akan mengganggu proses pembentukan buah karena hama-hama tersebut menghisap nutrisi dan cairan yang berada pada bagian pucuk tanaman cabai. Oke, jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk membasmi hama pada tanaman cabai kita secara organik. Nah, untuk informasi selengkapnya tonton terus video ini sampai selesai. Nah, pemirsa, di sini kita akan mempersiapkan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembasmian hama pada tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita ini. Nah, apa saja bahannya? Nah, di sini ada air. Air ini kita akan kita gunakan secukupnya, yaitu untuk proses penyemprotan hama pada tanaman cabai. Nah, yang selanjutnya di sini kita menggunakan garam Inggris. Garam Inggris ini kita gunakan nanti ini sebagai obat atau penyubur setelah kita melakukan pembasmian hama pada tanaman cabai kita. Kemudian di sini kita menggunakan sendok makan. Sendok makan ini nantinya kita gunakan sebagai alat takar dalam proses pembasmian hama pada tanaman cabai kita. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan semprotan. Yang mana semprotan ini kita gunakan sebagai penyemprot hama pada tanaman cabai kita. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan sabun cair. Di sini saya menggunakan sabun cair untuk pencuci piring, yang nantinya ini kita gunakan sebagai pembasmi hama pada tanaman cabai kita yang kita larutkan dengan air dan kita menggunakannya menggunakan semprot.
Oke, sekarang kita langsung saja membuat larutan untuk membasmi hama pada tanaman cabai kita. Nah, di sini kita menggunakan air sebanyak 2 liter. Nah, di sini pada semprotan saya ini sudah ada tertulis di sini ada 2000 ml. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk menakar dalam proses penggunaan air sebanyak 2 liter. Nah, kita di sini tinggal menyesuaikan dengan takaran yang sudah disediakan pada semprotan yang saya gunakan ini. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan sabun cair yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya menggunakan sabun cair untuk pencucian piring. Nah, kita di sini menggunakan hanya seujung sendok saja. Dan ini kita campurkan ke dalam semprotan yang sudah kita sediakan sebelumnya. Ini larutan untuk membasmi hama pada tanaman cabai kita ini sudah siap kita gunakan. Selanjutnya kita tinggal menyemprotkan larutan ini ke tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita yang terserang hama. Pemirsa, proses penyemprotan sudah selesai kita lakukan. Dan sekarang kita hanya menunggu beberapa saat saja sampai hama yang ada pada tanaman cabai kita ini benar-benar mati. Nah, untuk memastikan hama pada tanaman cabai kita ini sudah mati, maka tidak ada salahnya sekarang kita melihat bagaimana hama yang ada pada tanaman cabai kita. Nah, pemirsa, di sini kita bisa lihat sepanjang seluruh bagian cabang pada tanaman cabai ini semut sudah sebagian besar ini mati. Nah, bagaimana dengan hamanya? Kita bisa langsung melihat ke bagian hama yang sudah kita semprot menggunakan aplikasi sabun cair pencuci piring. Untuk melihat reaksi sabun cair, apakah ini bekerja dengan baik atau tidak, kita bisa langsung menyentuh hama yang ada di belakang permukaan daun pada tanaman cabai kita ini. Dan kita bisa menyentuhnya dengan menggunakan apa saja. Untuk melihat apakah masih ada pergerakan pada hama yang menyerang cabai kita ini, masih ada pergerakan atau tidak. Nah, bisa di sini kita lihat hama-hama ini sudah tidak berdaya dan bisa dikatakan mati. Nah, pada tanaman cabai saya yang lain di sini juga kita bisa cek bagaimana hasil dari semprotan sabun cair yang kita lakukan ini. Dan sama seperti yang sebelumnya, hama sudah tidak bergerak sama sekali. Dan ini bisa dikatakan bahwasanya kita telah berhasil membasmi hama yang menyerang pada tanaman cabai kita ini menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Dan setelah kita melakukan dan memastikan bahwa hama yang sudah kita semprot menggunakan aplikasi sabun cair ini sudah mati, di sini kita perlu melakukan pembilasan terhadap tanaman yang sudah kita semprot menggunakan sabun cair ini. Dan jika itu kita tidak lakukan, maka tanaman cabai kita ini bisa menguning, menyebabkan rontok daun, bahkan bisa menyebabkan mati pada tanaman cabai kita ini. Sekarang kita langsung saja melakukan penyemprotan dengan menggunakan air bersih sebagai pembilas dari sabun cair yang sudah kita semprotkan ke tanaman cabai kita ini. Nah, dalam proses penggunaan air bersih untuk melakukan pembilasan tanaman cabai kita ini tidak ada, kita di sini tidak memerlukan takaran. Intinya kita menggunakan air bersih secukupnya untuk melakukan pembilasan terhadap
tanaman cabai kita yang sudah kita semprot menggunakan sabun cair. Pemirsa, setelah proses penyemprotan hama dan pembilasan dengan menggunakan air bersih selesai kita lakukan, maka selanjutnya kita harus menyemprot kembali tanaman. Selanjutnya kita harus menyemprot tanaman cabai kita menggunakan garam Inggris. Kenapa kita menggunakan garam Inggris? Karena garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan juga bisa dapat menyuburkan serta merangsang pertumbuhan bunga pada tanaman cabai yang sudah kita lakukan pembersihan sebelumnya. Jadi sekarang kita langsung aja ke proses penggunaan garam Inggris ini. Nah, untuk penggunaan garam Inggris ini kita menggunakan air sebanyak 2 liter. Dan untuk takaran garam Inggrisnya kita menggunakan 1/4 sendok makan saja. Nah, sekarang kita langsung saja mengisi semprot yang sudah kita sediakan ini dengan air sebanyak 2 liter. Nah, kemudian kita menggunakan garam Inggris 1/4 sendok makan saja. Nah, kita gunakan 1/4 sendok makan saja, tidak boleh berlebihan. Karena penggunaan garam Inggris ini yang terlalu banyak, ini dapat menyebabkan kebusukan pada tanaman. Bahkan bisa menyebabkan tanaman yang kita semprot menggunakan garam Inggris yang terlalu banyak ini bisa menjadi mati. Pemirsa, ini adalah contoh tanaman cabai saya yang sudah saya lakukan perawatan secara rutin. Perawatan yang saya lakukan adalah dengan menyemprotkan sabun cair untuk membasmi seluruh hama yang ada pada tanaman cabai saya ini. Kemudian saya juga menyemprotkan garam Inggris ke tanaman cabai saya ini. Tentunya penyemprotan garam Inggris ini saya lakukan setelah melakukan pembilasan dengan menyemprotkan air bersih setelah dilakukan penyemprotan menggunakan sabun cair. Dan alhamdulillah cabai yang ada di pekarangan rumah saya ini berbuah cukup lebat dan ini tidak membutuhkan biaya mahal. Karena di sini saya hanya membutuhkan sabun cair untuk pembasmi hama yang kemudian saya membutuhkan garam Inggris untuk menyuburkan tanaman saya setelah saya lakukan pembasmian hama terhadap tanaman cabai saya ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan penyemprotan garam Inggris ini 5-7 hari sekali. Dan untuk melakukan pembasmian hama, itu bisa kita lihat dari kondisi di tanaman cabai kita ini. Jika sudah mulai terlihat adanya hama yang menyerang tanaman cabai kita, maka sesegera mungkin kita harus melakukan pembasmian hama menggunakan sabun cair. Ingat ya pemirsa, setelah kita melakukan penyemprotan menggunakan sabun cair, kita harus menyemprot tanaman kita ini dengan menggunakan air bersih, yaitu kita harus membilasnya. Dan semua tanaman cabai yang saya tanam ini saya tanam di dalam polybag. Nah pemirsa, proses pembersihan hama pada tanaman cabai kita sudah selesai kita lakukan. Dan untuk pemupukan dan atau perbaikan dari tanaman cabai yang sudah terserang hama tersebut juga sudah selesai kita lakukan. Bagaimana pemirsa? Cukup mudah kan? Kita hanya bisa menggunakan bahan-bahan dari dapur dan tanpa harus menggunakan bahan yang mahal untuk melakukan pembersihan tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus melakukan
Penyemprotan tersebut itu secara rutin, yaitu bisa dilakukan 5-7 hari sekali. Dan untuk pembasmian hama, itu bisa kita lihat kondisi di tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita. Jika tanaman kita sudah mulai terserang oleh hama, maka kita bisa menggunakan sabun cair yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring sebagai pembasmi hama pada tanaman sekitar rumah kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu video sharing kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.